Namulakan majlis sebagai bandar, silakan. Baca doa. Boleh, silakan. Okey, jadi kita meneruskan untuk teras dalam kursus ini, iaitu coaching and mentoring kepada kalau ada perancangan untuk yang akhir dalam coaching mentoring ialah praktisnya. Apa yang kita dah pelajari, the teori, kemahiran yang kita dah isi dalam diri kita. Kemahiran ada berapa yang perlu ada yang asas tadi? Ada berapa M? 4 M. M pertama? Mendengar. M kedua? M ketiga? M keempat? Maklum balas. Yes. Ada tiga langkah coaching. Apa dia? Yang pertama, tiga langkah coaching. Yang pertama ingat tak yang bulatan, the arrow tu? Yang pertama is rapport, hubungan, membina hubungan itu wajib. Rapport, selepas rapport, grow. Proses grow itu daripada soalan-soalan yang kita bina. Okey. Dan yang akhir kemahiranlah, yang mana kemahiran yang saya kata kita dah dulukan. Maka tiga langkah itu akan menjadikan kita menjadi coach yang dapat menjayakan sesi coaching. Sesi coaching yang diterima dalam lebih kurang tempoh sesi berapa lama? Okey, kata IB 1.5 jam boleh. Okey, paling lama pun 2 jam. Lepas 2 jam orang dah boring dengan kita. Kita pun dah tak nak cari soalan nanti. Okey. Jadi apa senjata ampuh seorang coach? Apa senjata ampuh seorang coach? Soalan. The powerful question. Alright, dalam satu sesi kita, sesi coaching kita yang 1.5 jam ataupun 2 jam tadi. Okey, kalau saya suka menasihatkan, berapa persen coaching, berapa persen mentoring yang agaknya sesuai untuk kita sebagai coach baru ini ambil? Ya, 70% coaching dan 30% boleh mentoring ataupun boleh memberi tunjuk ajar, memberi input. Tapi jangan the whole things akhirnya menjadi mentoring lah. Okey. Contohnya macam tadi, apabila sesi coaching kita dah laksanakan, saya tetap mengingatkan semua DG di hadapan saya ini, 28 ini, tahu bagaimana menjaga diri kita dalam menjaga keberhasilan tugas kita. Iaitu kita buka apa tadi? SPLKPM. SPLKPM bagaimana nak buka? Siapa yang lupa? ID apa? IC apa? Password? 4 digit akhir IC. Kalau boleh jangan tukar yang itu, ya? Sebab bukanlah rahsia sangat. Itu adalah untuk promosi diri kita. Kalau bos kita nak tengok pun anytime. Kalau kita tak log dengan password baru, easy. Sebab dia paling tidak nak tengok mata kredit kita. Okay? Ada bahagian mata kredit dalam setahun ada lebih kurang berapa? Seorang kena capai 42. Okay, saya dah capai 100 lebih. Ustaz Nazmi dah capai berapa? 64. Okay, PLC hari berkhusus, sepatutnya seorang penyewa awam dapat berapa dalam setahun? 5 hari tahun ni kan, 5 hari je. Okay, tapi dah berapa yang kita ada. Kalau cikgu belum masukkan masih merah lagi, sebenarnya bukan cikgu tak beri khusus, bukan kementerian ataupun JPNPB dia tak beri khusus, tapi cikgu tak masukkan dalam SPLKPM. So watch out that one. Okay, spend your time at least 2 hours untuk update your SPLKPM.
Okey, begitu cara dalam kita memberi ilmu kepada anak-anak, kita menjaga anak-anak orang, beri ilmu dan sebagainya. Make sure diri kita juga kita jaga dalam bahagian itu, cikgu ya. Nak memulakan dengan dengan lagu merdeka kita. Okey, mari semua berdiri. Okey, berdiri. Menyanyi dengan semangat merdeka. Ikutlah gaya macam mana pun tak ada masalah. Okey. Yes. Yes. Di sini lahirlah sebuah cinta yang dunia abadi sejati. Di sini bersamai cita-cita bersama menjadi wanita. Okey, yang kali ini adalah praktis bimbingan dan pementoran. Onkan lampu sini please. Bergelapan pula.
Okey, apa yang kita akan buat so pada akhir sesi ini, untuk akhir sesi ini peserta dapat mempraktikkan kemahiran bimbingan dan pementoran serta proses grow melalui kaedah simulasi. Simulasi, macam mana simulasi? Golf simulasi, flight simulator, simulasi lain. So kalau kita nak buat coaching simulasi, so kita akan lakonkan ianya. Okey. Jadi ini, cuba baca ramai-ramai. Satu, dua, mula. Dari senario ini, okey, so satu kumpulan berapa orang? Tiga, serangkai. Tiga, so sekarang kedudukan kita tiga dan empat, eh? So apa yang kita nak buat, baca? Seorang main peranan coach, seorang coachee, dan seorang pengamati. Mulakan sesi perbualan coaching, pengamati mencatatkan apa yang okey, so macam latihan baca pula ya. Okey. So, senarionya kita ada di sini. Siapa nak tolong saya? Kami Adi. Ah yes, okey. Ketua, mari datang sini ketua. Ketua. Okey. So, yang orang memang dapat. Memang saya dan dia saya minta jamannya yang cukup. Tetapi kumpulan kita buat 3 dan 4. Okey, pilih kumpulan 3 dan 4 sekarang. Sama-sama cikgu. Sama-sama cikgu. Ada sama cikgu. Kita greeting dulu lah. Jadi siapa pun tak kisah kan? Goal kita kena set kan, tapi tak boleh beritahu dekat coaching. Okay. Kita bagi soalan. Dulu, boleh apa? Boleh dibagi. Okey, pengaji. Okey, minta maaf lah. Saya terlalu ni. Seorang, bacakan dulu senario 2 tu. Sebagai seorang PPP cemerlang, anda diminta oleh PGB untuk menjadikan PAK 21 sebagai amalan PDPC di sekolah. Namun, anda mendapat reaksi yang negatif daripada beberapa orang guru yang lebih selesa dengan pendekatan PDPC tradisional. Okey. Okay. Jadi, teruskan. Cikgu. Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu Ilan. Assalamualaikum. Nah, Cikgu. Aduh. Cikgu makan tak? Cikgu makan. Ni Mazak ni, lama dah Mazak sekolah. Dekat 10 tahun juga lah. 10 tahun? Bila orang-orang sini? Sehaja. Sebab apa? Tahun lepas saya pernah ke sekolah ni. Tapi cuba lihat tak nampak juga lihat lah. Oh, yang tahun lepas saya kerap keluar. Oh, patutlah. Yang so, ada dekat saya. Dia libatkan bagaimana sekolah. Saya sebanyak aktiviti luar. Dulu ni masa belajar di mana dulu? Saya belajar dulu di Unimas. Sarawak. Oh, jauh juga lah. Lama ada Sarawak? Dekat 5 tahun. Sebab saya buat matrik kat sana 2 tahun. Sambung jazah lagi 3 tahun. Oh, 5 tahun. Itu lah. Apa nama ni macam ni sebenarnya. Bila ni kan, apa nama, saya dapat lah laporan daripada pengetua kita. Oh. Tapi sebenarnya benda ni dia sembang je lah, dia, sebenarnya dia pun tak tahu juga. Oh, iyalah. Saya pun berlakon bila kata saya pun tahu. Dia kata saya pun tak berhasil. Dia kata sekolah kita ni okay. Dah banyak kali dah buat apa nama pendekatan UK 21 ni. Bila dah dibugarkan tadi kan okay. Tapi seolah-olah dia kata macam dia nampak ada di kalangan kawan-kawan kita ni yang tak menjalankan
pengajaran berdasarkan kurikulum saya tu masih gunakan tradisional. Saya rasa bukan lah, bukan macam tu kan. Tak macam tu lah. Bukan, ni sebab PK21 ni mungkin pandangan daripada kami yang cikgu-cikgu. Bukan dia, dari sudut lain dia macam sebab kami dah selesa dah dengan kaedah PPPC tradisional. Sebab belajar okey je. Tu yang saya nak rasa macam tu kan, pengetua ni rasa dia macam pakai tujuh macam mana kan. Saya dah nampak pun kawan-kawan kita pun ada juga yang menggunakan pendekatan PPPC ni. Ada. Agak-agak juga tak guna. Saya guna sikit-sikit je sebab sebab saya buat pun ikut kesesuaian. Kalau tajuk tu sesuai diselikan dengan PK21 saya buatlah. Cuma saya tak adalah menjadikan dia sebagai setiap kali masuk kelas saya buat PK21 sebab saya takut nanti belajar sebab kita mengejar silibus. So apabila kita dah sekolah kita dah banyak program. Kemudian saya pula kerap keluar ni pergi Pening pula minggu lepas program tentang pementoran tu tu minggu lepas lah, 3 hari Senin sampai Rabu. Itu contoh. So bila kerap keluar, so bila nak mengamalkan PK21 ni, dia punya dia mengambil masa yang agak panjang. So dia mengurangkan tempoh masa untuk kita habiskan satu-satu topik. Itu mungkin pandangan pada kami lah, guru-guru yang bukan tak nak buat PK21. Cuma dari segi persediaan nak menyediakan PK21, kemudian kita nak berfikir okey, kaedah ni PK21 mana yang paling sesuai. Yang itu yang mungkin buat kami antara nak buat tak buat. Bukan tak nak buat, tapi apabila melibatkan satu dari segi mungkin melibatkan kos. Kan kos. Sebab kalau benda tu boleh pihak sekolah boleh menyediakan kelengkapan PK21 tu, InsyaAllah InsyaAllah mungkin kami tergerak jugalah hati untuk memudahkan program tu. PK21 saya nak tanya Cik Lidak lah sebab dia kelas. Saya nampak tak apa-apa perubahan di segi penerimaan murid-murid kita menggunakan PK21 ni dengan kaedah biasa? Ada nampak? Ada nampak ni lah. Okay, nampak lah perubahan tinggal aku menggunakan ataupun cara macam mana dia belajar lah. Ada nampak kesan negatif atau positif? PK21 kalau kita fikirkan balik, cuma pelajar sebab kita dah biasa mengajar PDPC secara tradisional. So apabila kita nak terapkan budaya PK21 tu, dia akan jadi satu kejutan pada pelajar. Cikgu ni tak pernah pun buat-buat, tiba-tiba kena buat program macam ni. Kadang-kadang tapi penerimaan mereka tu macam mana? Dia seronok ataupun dia rasa macam dia buat benda macam ni? Kan macam ni? Cikgu rasa macam mana? Dia, sebab ni pengalaman saya lah. Sebab saya mengajar dua kumpulan pelajar yang berbeza. Satu pelajar yang dia punya ilmu dia tinggi dengan pelajar yang satu kelas dia lemah. So apabila pelajar realiti yang realiti panjang sangat. Pada realiti panjang sangat. Kalau saya tunggu masa kita akan habis. Orang lain tak ada peluang. So okey, bila dah realiti dah jumpa, apa soalan untuk option pilihan? Jadi juga tak? Bagi saya lah kan, bagi saya. Saya tengok kalau kita menggunakan data PK21 ni, budak-budak seronok belajar, saya nampak lah. Saya nampak lah, tak tahu perbezaan dia macam mana kan. Macam mana cikgu? Agak-agak asal-asal cikgu nak try gunakan data PK21 ni? Yang itu, saya akan cuba, kalau nak guna secara tiba-tiba, mungkin satu kejutan lah pada saya dan juga pelajar-pelajar saya. Cuma mungkin saya akan mungkin mula seminggu ataupun seminggu 2-3 kali. Dalam 2-3 kali dalam seminggu saya akan laksanakan kegiatan supaya dia bukan jadi satu kejutan pada saya. Boleh lah kalau cuba supaya rakan-rakan yang lain pun nampak dia punya keberkesanan PK21. InsyaAllah kalau boleh, aku kata boleh jadi benchmark lah pada rakan-rakan lain. InsyaAllah. Doakan saya lah. Bukan di pajak guru je. Cuma satu je. Way forward. Adakah cikgu anggap
Di menjalankan pekerjaan itu satu cobaan. Nak terbebal. Oh, kata berbalik pada guru itu sendiri lah. Kalau orang kata ikhlas dia mengajar, insyaAllah benda itu bukan satu beban. Cuma nak memulakan itu mungkin. Tapi kalau dah mula, insyaAllah dia tak akan berhenti. Itu pasti. Tapi satu cara pemusian yang saya nak beritahu cikgu lah untuk ini kan. Masa saya untuk menjalankan pendekatan di guru satu ini, cikgu setuju lah kalau saya katakan dia melibatkan etiknya murid-murid itu menjalankan apa pengajaran dalam kelas. Contohnya mereka berkolaborasi sama mereka tidak menolong. Okay. Yang itu, itu saya setuju. Sebab kita mengelakkan pelajar kita, mengubah pelajar kita daripada pasif kepada yang lebih aktif. Sama ada bahan yang bergerak ataupun pelajar itu sendiri yang bergerak. Itu saya setuju. Cuma itulah nak mulakan tu. Semangat itu dah ada. Cuma saya minta cikgu support saya lah. Cikgu terima kasih. Okey. Okey, terima kasih kepada kumpulan dua pemerhati. Apa yang pemerhati perhatikan? Okey, baik, berdasarkan sesi coaching tadi, saya perhatikan ada repo diwujudkan pada awal sesi. Betul. Okey, and then repo bagus. Okey. Okay, lepas tu saya dapati macam soalan yang open tu macam agak kurang sedikit. Dia leading kepada soalan yang leading lah. Dia terus leading kepada soalan yang untuk goal lah. Pemerhati dapat lihat goal datang dari siapa? Kan memang saya agak suka sebenarnya Naila kan. So itulah bila kita buat-buat untuk sesi ini kita nampak goal itu datang dari coach. Okay. Lagi apa pemerhati? Untuk cara duduk sesuai tak macam ni berdepan saya macam bagi saya sesuai. Sesuai. Lelaki dengan lelaki sesuai. Kena sama-sama menghadap sana tak sesuai lah ya. Okey. Selesa lah. Selesa. Okey. Di kantin. Okey, boleh Cik Izzat kantin tapi tahan kita dulu kat kantin 1.5 jam tu untuk sesi coaching. Okey, sesi coaching ni adalah satu untuk kerja yang profesional. Kalau boleh, kantin tu kita pilihan yang bukan pilihan pertama lah. Kalau ada lokasi lain lah. Kalau kat kantin tu macam tak jadi coaching tu, kucing pun banyak. Okey, anything else? Apa pun hati? Satu dari T tu memang banyak tadi lah. Coaching ada banyak bagi masalah dan isu kan. Okay, lagi satu macam soalan daripada coach ni. Saya rasa macam dia banyak bagi clue. Leading question. Leading question. Okay. Jadi leading question memang untuk orang belum mahir banyak akan banyak kali terjadi. Sebab itu kita perlu latih coaching ini. Anything else? Apa penambahbaikan yang cikgu cadangkan untuk sesi ini? Mungkin dari segi tadi apa yang soalan daripada coach tu dia mungkin kena kurangkanlah dia punya macam lebih banyak daripada coach yang bagi jawapan. Bukan daripada coach. Bagi jawapan ya. Saya tengok dalam sesi perbualan adil. Banyak coach yang memberi jawapan. Bila kita jadi coach, coach kurang bercakap. Biar coach yang banyak bercakap. Sambil coach bercakap, kita mencatat supaya kita boleh para besi. Okey, tanya atau bukan untuk? Okey, saya baca soalan dulu. Okey, senarai 4. Saya berhasrat memohon menjadi guru cemerlang tahun ini. Tapi bila saya tengok bahagian sumbangan, saya dapati macam tidak banyak. Saya ini cikgu dan bertugas saya mendidik murid. Jadi banyak masa saya habiskan di dalam kelas. Jadi apakah peluang saya masih ada kalau bahagian sumbangan ini kurang? Apakah perlu saya buat? Tadi boleh baca soalan. Boleh bawa masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isla duduk. Sebab dia usah duduk. Tak sedih. Kita berdiri lama kita. Okey, cikgu apa khabar? Alhamdulillah, baik. Okey, macam mana cikgu? Dah makan? Makan dah. Pagi tadi dah makan dengan di kantin tadi.
Alhamdulillah lah. Jadi cikgu, jadi apakah tujuan sesi kita pada pagi ini? Ya, macam ni. Saya ni berhasratlah untuk memohon Guru Cemerlang pada tahun ni. Saya tengok Puan Pengetua ada masukkan dalam grup WhatsApp baru ni iklan kan, dalam permohonan Guru Cemerlang. Jadi itulah yang saya inginlah, nak mohon Guru Cemerlang hajat di hatilah cikgu pada tahun ni. Tahniah, hasrat yang baik ya cikgu. Dan saya pun lihat cikgu sangat bersemangat dan berpotensi lah untuk memohon Guru Cemerlang. Okey, jadi sehingga hari ini, apakah yang telah cikgu lakukan? Dia, yang saya kurang yakinlah berkaitan dengan sumbangan lah cikgu ya. Apabila yang saya tengok je iklan tu, terus dalam minda saya macam sumbangan saya ni macam saya tengok macam tak ada sangat. Sebab saya sumbangan-sumbangan yang perlu dibuatlah ya. Saya rasa saya, sebab saya mengajar saja dalam kelas. Itu yang saya nampak. Dan tentang sumbanganlah masalah saya untuk untuk mohon Guru Cemerlang. Okey, jadi ada tak aktiviti-aktiviti yang cikgu buat ya, yang cikgu buat terhadap pelajar ataupun bersama guru-guru yang mungkin cikgu tak perasan kata itu adalah sumbangan? Yang saya nampak lah okay. Sebab saya ni guru bengkel kan, guru bengkel. Jadi seperti yang kita dalam dalam kalender akademik kita kan 14 minggu. Jadi yang saya adalah bagi sumbangan sikit kepada rakan-rakan guru. Sebab dia kena buat kita ada banyak penilaian berterusan 14 minggu tu. Jadi saya tengok yang rakan-rakan ni sukar ataupun lambat untuk mengeluarkan markah pelajar. Sebab rubrik kan satu persatu kena kira. Jadi adalah saya buat untuk cikgu guna pengiraan markah secara cepat. Lepas tu yang pelajar-pelajar kita, pelajar KB kan, dia bukannya latar belakang pelajar cemerlang atau pelajar yang terbaik. Jadi apa yang saya buat untuk contohnya saya mengajar semester ni kan, saya mengajar costing kan. Costing. Jadi apa yang saya lihat pelajar-pelajar ni suka untuk membuat pengiraan secara cepat. Contohnya soalan-soalan kos belian, kos bahan kan. Jadi saya dah buatlah. Buat dalam kelas itu jelah kan. Buat dalam kelas yang tu pelajar-pelajar buat terus letaklah poket macam tu ya. Formula ni kan. Okey. Jadi cikgu, hasil apa setelah cikgu lakukan aktiviti-aktiviti ni? Jadi apakah hasil ya yang cikgu perolehi daripada apa yang cikgu lakukan lah? Yang saya buat tadi, saya lihat pelajar saya dalam kelas, contohnya buat pengiraan tadi kan, saya ada buat terlipat, benda ringkas ya, terlipat formula kan. Lepas tu dia keluarkan benda tu cepatlah untuk pengiraan dalam modul costing ni. Lepas tu yang saya lihat satu lagi, rakan-rakan saya untuk ke 14 minggu tu, masuk ke minggu 14, cepat dia keluarkan markah sebab dia terus dalam Excel yang saya buat. Yang itulah yang saya nampak. Yang saya buat lah, saya nampak benda tu. Okey, jadi ada tak cikgu rasa tak ada kekurangan ya? Apa-apa kekurangan terhadap apa yang cikgu buat ni? Maksudnya cikgu dah bagi kaedah mudah kepada pelajar ya, buat buka poket. Kemudian cikgu dah memberi jalan kepada guru-guru untuk masukkan markah dengan lebih cepat. Jadi ada tak di mana-manalah yang cikgu rasa ada kekurangan yang mana cikgu boleh membantu mereka ni untuk mengekalkan perkara tu lebih lama?
yang saya dapat lihat, boleh ke macam tu? Yang saya buat kan, kan dalam kelas saya ada buat, saya kata tadi, formula kan. Boleh ke saya buat dokumentkan benda tu, contohnya buat kajian tindakan ke, buat ujian pra, ujian post. Boleh ke cikgu macam tu? Saya dokumentkan benda tu. Okay, saya buat penulisan sikit. Kita buat satu dokumentasi terhadap apa yang cikgu telah buat tu. Lepas tu yang satu lagi kan cikgu kan, tanya-tanya pasal borang pengiraan markah saya cepat dari Excel tadi kan. Okay. Boleh tak kalau saya dokumentkan benda tu? Benda tu saya tak nampak sebab saya buat satu slide aja kan. Satu slide cikgu semua guna. Jadi boleh tak saya buat macam manual penggunaan ke, saya tulis sikit-sikit pendahuluan ke, objektif ke, boleh ke saya buat? Boleh. Okay, jadi boleh hasilkan benda tu sebagai satu dokumen untuk kita boleh dijadikan lah benda tu. Inilah perbincangan dengan Wak Anazir kan. Okey, jadi bila cikgu buat ni, ada tak apa ni perubahan? Perubahan yang cikgu macam ni, kalau selepas ni boleh tak kalau saya buat saya buat apa, dokumen saya buat kajian tindakan ke, saya tulis sikit manual penggunaan, lepas ni saya wujud ke cikgu balik, boleh ke macam tu? Itu adalah satu perubahan lah yang telah cikgu lakukan lah. Sebab saya tengok tahun ini pelan permohonan ni ada 2 minggu lagi, sempat lah kot saya sediakan macam kan? Sebab kita nak memulai dalam tahun ni juga, masa kita pun dah tinggal beberapa bulan lagi kan? Boleh lah cikgu kan? Okey, boleh cikgu, boleh teruskan. Go to us next. Go to us next. Okey, perbincangan kita ni mencapai satu objektif yang cikgu hasilkan. Terima kasih cikgu. Lepas cikgu cakap tadi baru saya nampak, boleh. Saya boleh jadikan dokumen sebenarnya benda tu. Nanti selepas ni saya buat, kita jumpa lagi lah untuk saya buat dokumen tu. Saya jumpa lagi cikgu di esok ataupun lusa untuk tunjukkan cikgu lah hasil pada dia. Okey, boleh. Jadi ada tak yang apa-apa lagi yang apa yang boleh saya lakukan lah untuk nak memberi saya buat, saya tunjuk ke cikgu, nanti cikgu terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah saya sentiasa memberi sokongan kepada cikgu. Okey, terima kasih. Okey, sesi ini kan daripada sampai ke tengah-tengah tu sangat bagus. Saya nak cakap dengan Cik KZ, sesi ini antara sesi yang kita boleh jual ke IAB ke apa untuk dipertontonkan lah. Lepas tu lepas 50% ada persoalan. Saya nak tanya pemerhati. Motivasi. Yes. Kata-kataan yang positif. Okay. And then mereka ada goal yang sangat clear. Nak mohon GC. Report clear tak? Sorry. Report clear. That one is weaknesses. Tak sampai. Okay. Another strength is that reality dia. Sebenarnya tadi sesi ni lebih bagus. Sesi ni tak berapa bagus dalam dari segi realiti. Sebab sebenarnya Koci memberi penjelasan yang teliti tentang kekuatan diri dia. Apa yang dia ada tu dia tahu, tapi cuma goal tu tak sampai. Okay, one weaknesses. Akhirnya Koci yang banyak bagi soalan kepada Koci. Okay, kelemahan dia kurang soalan hubungan depan-depan tu, soalan rapport tu tak berapa. Okay, nampak pemerhati kata kurang soalan rapport. Saya melihat sebagai orang pengalaman, rapport dia bagus. Enough for 3 question and match. To me lah, okay. And match and click. Lepas tu di lock dengan apa? Soalan ni bukan goal dia clear. Soalan goal dia clear. Dan kebetulan pun memang ada tujuannya sama. Okay, until the goal, very good. Okay. Masih ada sedikit leading question daripada coach. Not that clear, can? Okay. Okay.
Okey, sama itu saja. Okey. Okey, kalau you melihat Adan ni, apa pun nama baikkan yang you canangkan. Kalau tak, you minta rakan lain dan meja pun boleh. Tadi dia keep on repeating the same thing. Okay. Sebab ialah dalam sesi terpaksa kan, macam kami paksa kan. Okey, thank you so much. Okay. Saya diselia oleh ketua panitia semalam. Dia kata saya masih mempunyai banyak kelemahan semasa melaksanakan pengajaran di dalam kelas. Tapi saya risau sebab saya minat untuk memohon menjadi guru cemerlang. Tapi disebabkan pengalaman semalam, saya rasa macam tidak layak pula. Apa yang perlu saya buat? Berdasarkan situasi tersebut, simulasikan satu sesi bimbingan dan pementoran bagi meningkatkan motivasi dan keyakinan guru tersebut untuk memohon guru cemerlang. Ya, cikgu, silakan masuk. Hai, boleh lagi. Tak ketuk lagi pun. Selamat pagi. Oh, dah pagi cikgu. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Tapi ada kekeliruan sedikit. Oh, kekeliruan ya? Jadi cikgu, apa yang boleh saya bantu cikgu pada hari ini? Saya bersemangat untuk jadi guru cemerlang. Tapi ada ketua panitia kata saya tak tahu mana. Saya tak layak untuk guru cemerlang. Minyak itu ada. Tapi saya rasa saya memang tak layak untuk jadi guru cemerlang. Jadi apa yang menyebabkan cikgu rasa macam apa yang cikgu rasa sekarang ni? Apa punca dia sebenarnya? Sebenarnya saya memang minatlah untuk jadi guru cemerlang. Tapi bila mana ketua panitia masuk kelas, tengok sekali saja, dia kata mana saya tak layak. Saya sampaikan pada ketua panitia hasrat untuk saya jadi guru cemerlang. Tapi dia kata saya tak layak. Banyak yang saya lemah. Yang sebenarnya sekali dia masuk kelas saya, dia kata saya tak layak. Jadi saya rasa nama saya tak layak. I see. Jadi dari sekali pemerhatian ketua panitia terhadap cikgu, apa yang cikgu rasa cikgu menyebabkan ketua panitia untuk berfikir sedemikian? Saya sebenarnya hari itu tak sedia sangat. Saya tak sedia mengajar tu. Jadi ada masalah. Saya tak boleh ke awal belajar. Saya buat kumpulan. Bila saya ada kumpulan, kumpulan sana, saya buat permainan. Dia main-main. Saya tak boleh ke awal bila. Jadi dia kata saya tak layak. Jadi macam-macam macam ni. Okey, jadi kawalan murid adalah salah satu masalah dia lah. Tapi dia tak tengok sebelum ni. Dia tak tengok sebelum saya buat sebelum ni, okey pun. Berjaya pun. Dia, sebab saya tak sedia ya, gitu. Sekiranya diberi peluang untuk mengulangi, if you can turn back the time, apa yang cikgu rasa cikgu nak buat yang cikgu tidak buat sebelum? Saya akan buktikan bahawa saya memang layak untuk jadi guru cemerlang. Saya akan buktikan pembelajaran hari itu semua akan lancar dan objektif akan tercapai. Cuma beri peluang. Tapi sekali masuk dia kata masih tak layak. Jadi saya rasa down je lah. Kita tidak dapat ubah pandangan manusia terhadap kita, tetapi kita boleh kontrol macam mana kita rasa terhadap pandangan manusia tersebut. Contoh sepertinya, macam cikgu cakap tadi, kawalan kelas. Pada masa akan seterusnya, kelas seterusnya, cikgu berhasrat untuk memperbaiki, betul? Tadi itu yang cikgu cakap kan? Dah, saya memang
Memang kena hari itu saya tak jaya kawal kelas pun sebab saya tak bersedia. Jadi memang saya kalau sebelum ni memang cuma hilang lah. Kalau Nazir hari, memang Nazir tak puji ini. Dahlis ni. Ya, jadi dari segi punca masalah yang cikgu kongsikan tadi, iaitu kawalan kelas ketika ketua panitia observe cikgu, kawalan kelas tu ketika berada dalam kelas tersebut, apa yang terjadi? Saya mengajar kelas yang belakang. Uh-huh. Budak yang tak tahu nak baca, budak tak tahu ni. Saya guna kaedah mainan. Lori. Lori. Bila mana saya berada dalam kumpulan ni, kumpulan ni okey. Tapi kumpulan belakang tu, dia main lori ya. Dia tak belajar pun. Jadi dia kata saya gagal. Jadi di sini ada kaedah permainan, kaedah secara berkumpulan. Ada lagi tak pilihan lain yang cikgu ingin buat? Ya, sebenarnya sama tadi. Saya kata saya tak sedia hari itu. Tapi dia masuk hari itu. Nasib saya lah. Tapi itulah. Saya rasa saya layak untuk jadi bercumlah. Dan saya akan ubah pendekatan. Tadi saya tak sedia. Saya akan panggil lagi sekali panitia, ketua panitia saya, untuk saya lihat yang sebenarnya saya boleh. Saya suka semangat cikgu itu sebenarnya. Terima kasih. Bila cikgu cakap saya boleh, itu adalah goal cikgu sebenarnya. Cikgu sudah berfikiran positif. Okey, minda cikgu sudah positif. Jadi apa yang cikgu buat pasti akan mencapai goal tersebut. Terima kasih atas sokongan cikgu. Okey, satu sesi yang sangat baik. Okey, tepukan untuk kumpulan tiga. Cuma perasan tak dah cantik? Saya tunggu kepada what's next. Coach patah balik ke reality. Wow. Okey, cantik. Okey, tanya. Okey, pemerhati silakan. Apa yang diperhatikan? Yang first, repo antara coach dan coachi. Okey tadi. Okey aja. Bagus. Kedudukan coach-coachi okey tak? Okey, good. Lagi? And then start daripada goal tadi, clear goal. The reality tadi coach ada tanya. Soalan dia mudah kan? Soalan dia mudah. Soalan dia boleh ditiru. Apa coach tanya tadi? Pada goal. Apa coach tanya pada goal tadi? Apa yang cikgu nak buat selepas ni? Apa yang cikgu nak buat sekiranya diberi peluang untuk buat? Bukan. Gol. Pada gol awal tadi, lepas report, you terus cakap gol. I dengar satu soalan yang mudah untuk gol situ. Saya boleh bantu. Apa yang boleh saya bantu, kan? Yang kita bincangkan dari saya Smith tadi. Okey, soalan yang mudah. Alright. Lepas tu, cikgu cakap saya nak jadi GC, tapi disebabkan oleh ketua panitia cakap saya banyak. Tak payah ulang. You tak payah ulang. Saya nak apa yang you perhatikan satu dua ayat aja. Jangan ulang cerita tu. Lepas tu apa lagi? Coach tadi ada lost track sikit. Masa coach tanya, coach ada lost track tapi coach tarik balik ke Okay. So kalau you nak mencadangkan penambahbaikan, okay, sama ada you ataupun dari rakan-rakan, apa penambahbaikan yang kita boleh buat untuk sesi ini? Datin, silakan. Sebenarnya impress juga because your words is so good tentang manusia apabila dia menasihati itu. Saya rasa yang itu that's a part yang boleh kita rasa sebagai koci. Ya Allah, bagusnya pengetua aku ni. Ya, macam tu kita boleh rasa ni. Penambahbaikan adalah tentang cadangan. Cadangan apa yang boleh diperluaskan lagi.
that's satu game sahaja yang diberi. Sebenarnya boleh lagi bagi another pilihan. Perbanyakkan lagi pilihan. Perbanyakkan pilihan. Okay. Jadi, barulah perbincangan itu akan lebih. Okey, tapi perbanyakkan pilihan tu kena datang dari soalan koci. Ya. Yeah. Daripada ni lah. So maknanya ada soalan dari coach. Sebab dia ada tanya tadi dua kali. Soalan itu adalah yang sama, tapi cerita pasal budak main-main juga. Tak sepatutnya jawapan dia dah. Kalau saya diberi peluang lagi, mungkin saya akan ubah suai sedikit saya punya cara pengajaran. Mungkin saya macam itulah kan. Bagi maklum balas kepada students, lepas tu untuk cara saya perbaiki mutu pengajaran. That's opinion lah. Tapi that's Baik, anda sebenarnya telah melangsungkan simulasi yang sangat baik. Okey, tepukan untuk diri masing-masing. Datuk, teriak tepukan. Okey. Tiga kali. Yes, okey. Tepukan hebat dan insyaAllah sebenarnya tepukan yang akhir untuk sesi saya sebagai penceramah, coaching and mentoring, kerana hasil pembelajaran kita to the end selepas 3 sesi ini, anda semua peserta dapat mempraktiskan kemahiran bimbingan dan pementoran serta proses grow melalui kaedah simulasi. Walaupun sepatutnya ada 8 kumpulan untuk simulasi, tetapi telah memenuhi 4 soalan telah terjawab. Dan yang tak dapat present itu sebenarnya kerana saya dah datang untuk melihat dan buat coaching sewaktu mereka sedang membuat persoalan-persoalan itu. So saya sangat mengharapkan bahawa ianya ada. You instill it in yourself. Okay, ingat cikgu, senjata cikgu untuk menjadi coach adalah soalan. Ada tak soalan? Ada. Tahu tak soalan? Tahu. Okay, kalau tak cukup yang saya berikan, you go to the world of Google, Yahoo and anything else. Okay, cikgu, saya sendiri menjadi certified coach daripada IAB, namun tak cukup untuk saya sehingga ke 8 tahun ini. Apa saya buat? Saya pergi weekend class dengan satu ICT, satu International Coaching Institute, Melbourne, Australia, yang dibuat pada hari Sabtu online, free. And from Malaysia, in always seorang sahaja, Eza. You klik mana-mana sebenarnya yang free untuk coaching ni. Nah, kalau memang you ni nak belajar, there are so many in the world. Tak payah kita nak spend berbilion biaya apa, ratus ribu duit untuk pergi. Kita buat secara online. Okay, dari situ memang saya belajar. Saya pun memang kita boleh improve ourselves from that. Saya kata saya pergi ke sekolah, jumpa BJB, nak cerita nak guna grow je. Boring, come on lah. Dah 8 tahun mana nasib nak grow je. There are so many yang kita boleh fuel, F-U-E-N. Okay? Banyak sangat sampai lupa dah. Growth, G-R-O-W-T-H, itu pun yang mudah-mudah. Cuba Google, what is that? Coaching? Model. Coaching model. Tengok coaching model. Kalau untuk audit akademik, kita boleh gunakan WOOP. Ada? Fuel, saya memang selalu gunakan, saya ingat. Oscar, O-S-C-A-R. Okay, Oscar lagi. Stepa, S-T-E-P-P-A. Okay? G-A-I-N-S. Okay, cikgu, apapun model, ada sangat banyak, puluhan. Tetapi ianya memang menggunakan basic G-R-O-W. So, don't worry. Appreciative inquiry, you gunakan 4D, dream, destiny. Yang itu pun asasnya sebenarnya GRO dapat. Sebab itu, saya perlukan
coach secara asalnya tahu fenomena soalan grow ini dahulu. Okey? Jadi cikgu, buat durian daun selasih, sekian terima kasih. Dari saya, Haja Nur Eza, dengan ilmu yang tak seberapa, saya bukan nak mengajar cikgu, tapi saya kongsi. InsyaAllah mudah-mudahan ada lagi setahun setengah ini, ada banyak lagi saya ada kongsi. Dan cikgu kongsikanlah seramai-ramainya nanti dengan rakan-rakan di sekolah, di sekolah sebelah, dengan rakan-rakan your peer group, please. Okey, panjangkan ilmu ini kerana ini ilmu Allah SWT. Okey, rakan-rakan, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Kekuatan daripada Allah SWT, tapi kelemahan daripada diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.